Kesan dan pesan saya setelah mengikuti sosialisasi ini, saya sangat bersyukur karena saya dapat mendapatkan wawasan baru tentang gejala-gejala kanker payudara, sehingga saya juga dapat memberikan wawasan-wawasan yang saya pelajari tadinya kepada orang lain, seperti orang yang saya kenali ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita atau saya. Kesan-pesan yang saya rasakan ketika mendapatkan sosialisasi ini, saya sangat beruntung dan bersyukur karena ilmu yang saya dapat di sini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi orang-orang di sekitar saya, bagaimana cara menangani dan mengetahui gejala-gejala dari kanker payudara sehingga kami dapat mewaspadainya dengan baik. Sekian dari kami. Terima kasih. See you guys.